Oke. Palom semoga jaya, sukses. Amin. Nah, ini Mas Kobar official ya bersama teman-teman YPS. Ini lagi nurunin sesuatu guys ya, barusan ngambil asu, yaitu berupa apa ya guys ya, berupa tumpeng kayaknya nih, soalnya ini sudah ada. Oh, itu tumpengnya datang, bener guys itu guys. Nah, itu Cak Sugiono yang bawa guys. Ini tempatnya kita sediakan dulu ya guys ya, untuk naruh tumpeng nih. Nah, ini yang satunya ini. Wah, ini ada lele dan ini juga ada ayam guring. Ada lele. Wah, baunya lewat di depan mulut. Apa, hidung saya sudah lumayan gurih, guys. Coba apalagi kita tindihin di sini. Oh, ini nasinya, guys. Ini nasinya, nasinya, nasinya. Nasinya nih. Wes, Mas, kene Mas. Kumpul, Mas. Endi? Luar biasa guys. Wah, oh ini ada sayuran guys. Ini dibawa oleh Nyonya Galeri ya. Nah, oleh Nyonya Galeri itu kan ada macam-macam menu ya. Wah, ini ada jajan pasar guys ya. Ada apa ya, banyak macamnya lah pokoknya nih, banyak macamnya. Terus sayuran ada kubis, ada mentimun, ada terong, itu ada ayam goreng, ada telur goreng, tetar, dan juga ada tempe goreng. Dan di sana ada tumpeng. Di tumpeng di situ pastinya pakai daging ya, telur, nasi kuning, ada sayur yang berkuah, juga ada lele goreng. Nah, lele goreng itu guys. Ya, ya. Nah, ini. Ayo. Ayo Ayo dihitung 1 ayo 1 2 3 jempolnya semuanya diangkat, jempol jempol. Palom semoga jaya, sukses. Amin. Oh, mana? Ayo monggo. Hah? Yang ini Pak Yai-nya didoakan. Pak Yai. Oke, teman-teman. Nah, ini acara ulang tahunnya ya, yang pertama yaitu Valopnya Farel Prayoga, yaitu fanbrandnya Farel Prayoga ya, untuk semuanya ya. Bos, berani sama TH weh. Ayo, lele muter.
Ayo sedang muter sarung. Duduk muter. Piringnya di. Mbak Anggi mau. Piring bling. Ayah. Oh, piring bling. Piring kubus. Ayo mangan nih ge. Oh kok ya kak kepikiran loh cakir ya. Kak kecil kan buat tripod tau. Ayo didoakan lanjut. Bagian pencabutan apa ini? Palop ya. Ini perwakilannya gimana ini? Tahun gimana? Kesan dan kesannya selama ini, selama satu tahun. Palop Lumajang. Ya, Palop perwakilan dari Palop Jember juga Lumajang. Palop Lumajang. Palop Hongkong, perwakilan dari Palop Hongkong. Ya. Jadi acaranya gimana ini dalam satu tahun? Ya terserah ini gimana nih. Acara diagendakan ini. Rasa bangga atau gimana? Ya, selama menjadi Palop selama satu tahun mendampingi Ananda Farel Prayoga. Selama satu tahun, semoga harapannya bisa kompak. Amin. Bisa mensupport Farel. Amin. Oke. Tambahan dari masnya. Dari Lumajang.